Hari ini di SMA 22 Surabaya, kita kedatangan tamu dari pendidikan.id. Mereka menyelenggarakan namanya tryout offline. Alat yang digunakan adalah ini, Kipin PTO Portable. Jadi tim membuat hotspot sendiri, kemudian digunakan sebagai sarana untuk tryout. Setiap siswa harus masuk ke dalam akses ini terlebih dahulu, untuk selanjutnya mereka akan bisa masuk ke dalam soal tanpa harus menggunakan internet. Setelah siswa masuk dalam wifi portable-nya Kipin, mereka selanjutnya masuk dan tampilan soal seperti ini, mereka mengerjakan soalnya masing-masing. Dan kegiatan hari ini dipantau langsung oleh tim pendidikan.id. Setelah siswa selesai, maka selanjutnya mereka mengklik hasil ujian dan diklik. Nanti akan muncul nama dia ketika dia selesai mengerjakan seperti ini. Setelah dilaksanakan evaluasi, didapatkan 3 terbaik. Ini adalah mereka yang mendapatkan hadiah dari Kipin dan pendidikan.id, 3 terbaik. Guys, masih tuh. Ayo bersama.